โอเคครับเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้ครับคิดว่ายังไงบ้างครับ We are very excited for this trip. We've been waiting for this tournament a long time and we want to have a good performance to get ready for the big tournaments that we will have at the end of the year, the qualifiers of the AFC. This tournament will be the preparation for that and we are excited and we are ready for this challenge. Halo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Dikutip dari CNNIndonesia.com, pelatih Timnas Thailand U19, Salvador Valero Garcia, mengapresiasi dukungan supporter Timnas Indonesia U19 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada hari Rabu 6 Juli 2022. Garcia menilai atmosfer pertandingan dan riuh supporter Indonesia yang tersaji di Stadion Patriot sangat luar biasa. Atmosfer terbaik hari ini, tulis Garcia di Instastory-nya pada hari Rabu 6 Juli 2022 dengan menyertakan gambar bendera Thailand dan Indonesia serta emoji hati. Sebanyak 17.000 lebih supporter Indonesia hadir di Stadion Patriot Candrabaga hingga membuat suasana pertandingan Indonesia versus Thailand menjadi ramai. Selain terkesan dengan atmosfer di Stadion Patriot, dalam unggahannya Garcia juga turut mendoakan kesembuhan Kapten Timnas Indonesia U19, Marcelino Ferdinand, yang tidak dapat melanjutkan permainan karena mengalami cedera. "Saya berharap semoga Marcelino Ferdinand cepat pulih," ucap Garcia. Marcelino terpaksa ditarik keluar di akhir babak pertama melawan Thailand U19 karena mengalami cedera. Marcelino digantikan Muhammad Ferrari. Keluarnya Marcelino membuat daya serang Indonesia menurun hingga akhirnya tim Garuda Nusantara harus puas mengakhiri laga dengan skor 0-0 melawan Thailand. Hasil imbang ini membuat posisi Indonesia turun dari peringkat kedua ke urutan keempat klasemen sementara grup A. Tim asuhan Sintayong kini mengemas 5 poin dari 1 kemenangan dan 2 hasil imbang di Piala AFF U19 2022. Sementara hasil imbang ini juga membuat Thailand turun 1 strip dari posisi puncak ke peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan torehan 7 poin.